Guna membantu dan mempercepat pembangunan di bidang pertanian menjadi salah satu kebijakan prioritas di jajaran Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sektor pertanian berperan besar dalam kehidupan masyarakat dan berada dalam kondisi baik sehingga mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dandim 0419 Tanjab Letkol Dwi Sutarjo mengatakan melalui perwira dan bintara garis terdepan seperti Babinsa, terus melakukan pembinaan kepada petani di setiap desa yang memiliki potensi pertanian sawah, agar tidak mengalihfungsikan lahan, sehingga luasan lahan pertanian tetap terjaga. Bidang pertanian menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan yang terus digenjot Tentara Nasional, sehingga ketahanan pangan nasional dapat terwujud. Karena ketahanan negara tidak bisa dilepaskan dari ketahanan pangan sebagai penunjang kebutuhan dasar pangan masyarakat. Ini juga demikian juga, saat ini TNI sudah melakukan MOU dengan Kementerian Pertanian karena di tahun ini sampai dengan tahun depan ada khawatiran dan sudah disampaikan sebagai darurat ketahanan pangan. Sehingga saat ini kami dalam dua wilayah Tanjung Barat dan Timur sudah melaksanakan kerjasama dengan Dinas Pertanian yang terkait dan saat ini kita ada program kompensasi dan juga ada program optimasi lahan rawa. Bagaimana kita ketahui bahwa lahan sebagian besar untuk Tanjung Barat dan Timur adalah rawa. Dan ini masuk dalam program kami Kodim dengan Dinas Pertanian terkait juga bahu-membahu bersinergi bahwa saat ini kita sudah mulai bekerja bagaimana kita melaksanakan optimasi lahan sehingga diperkirakan dalam waktu akhir Juni atau Juli sudah dapat ditanami kembali. Demikian. Untuk menjaga ketahanan pangan, di wilayah teritorial Kodim 0419 Tanjab yang mencakup wilayah Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, TNI terus melakukan pembinaan kepada petani dan berusaha terus melakukan cetak sawah baru dengan dukungan dan kerjasama bersama unsur pemerintah daerah maupun para kelompok tani sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.